Baiklah pemirsa channel Imam Mutakin 58, kali ini akan saya bagikan sebuah cara untuk mencari persentase. Ya, persentase. Misalkan kamu mendata sebuah peserta dan diambil juga yaitu usia. Usianya yang umur 16 tahun itu berapa orangnya, yang umur 51 sampai 60 tahun itu berapa orangnya, dan total peserta misalkan 85. Jadi dari 35 peserta ini berapa persen dari 85 total jumlah tersebut. Nah, misalkan di sini ada 1 peserta dari 30 tahun, berarti 1% dari 85. Lalu bagaimana dengan jumlah yang lain? Misalkan yang umur 31 sampai 50 itu jumlahnya 16. Nah, mungkin kita berpikir berapa persentase tersebut. Nah, di sini ada sebuah cara untuk mencari hal tersebut sangat mudah dan cepat. Jadi, silahkan kalian buka di Excel ya, Microsoft Excel, dan di sini tulis saja jumlahnya. Dan total jumlahnya juga harus ada. Misalkan di sini saya hapus ya, belum ada persentase. Kita akan mencari. Yang pertama kalian letakkan kursor di sini ya. Dan yang kedua pastikan ini pilih yang persentase ya. Persentase. Nah, di sini kemudian klik sama dengan, kemudian buka kurung, kemudian klik ini, kemudian klik bagi, kemudian klik ini, lalu kita tutup, kita klik enter. Nah, berarti ini 1% ya. Lalu kita lanjutkan ke sini, itu sama ya, sama dengan, kemudian ini, kemudian bagi, kemudian ini, tanpa tanda kurung juga bisa. Lanjut lagi di sini, atau kita langsung ya, bisa apa enggak ya? Oh, enggak bisa. Misalkan kita tarik. Oh, ini ada yang tidak pas. Berarti sini jumlahnya 85, berarti E 9 ya. Ganti aja 9. Enter. Kemudian sini berapa? E 9 lagi, enter. Nah, di sini lagi dengan bagi 5 juga, enter. Jadilah persentase dari angka-angka ini dari total jumlah 85 peserta. Nah, demikian tadi cara untuk mencari persentase angka-angka menggunakan Microsoft Excel. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam.